Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kita baru saja selesai solat Jumaat ya. Alhamdulillah. Tadi ada Pak Imam menyebut dua perkara lah mengenai dengan hari kebangsaan yang ke-62 ya. Hari Merdeka yang ke-62 pada 31 Ogos. Besok sahaja. Besok hari lah. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kemerdekaan kita akan terus dapat memelihara negara kita daripada segala ancaman, baik dunia ataupun akhirat lah. Semoga kita bahagia dengan habuan dunia dan habuan akhirat untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, kaum dan sebagainya. Okey, apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh ambil iktibar daripada apa yang disebut oleh Pak Imam tadi ialah mengenai dua perkara lah. Tema ataupun ruh kepada kemerdekaan Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah yang pertamanya berbudi tinggi ya, berbudi dan berjasa yang tinggi. Yang keduanya mengenai dengan berkasih sayang ya. Toleransi dan sebagainya, termasuklah tu perpaduan kaum, perpaduan agama, perpaduan di segi wilayah. Tak kira lah orang Kelantan, orang Kedah ke, orang Jawa ke, Bajau ke. Jadi tidaklah kita begitu bangga kita ni sebagai Parlimen Bugis ke apa ke. Tak ada, dijauhkan daripada semangat macam itulah. Semangat bahasa biah, semangat kata apa, melampau-lampau mengagungkan kaum ataupun bangsa ataupun agama ini memanglah tidak boleh dalam negara kita yang mengamalkan budaya berbudi tinggi dan juga berbudi tinggi dan berkasih sayang. Itulah ya. Kalau tidak, apa yang disebut oleh Pak Imam itu hanyalah menjadi debu-debu yang berterbangan dan hanyalah suci dalam debu sajalah, tak ada ke mana lah. Indah pada perkataan tapi perbuatannya kita tidak ada. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak mengulas mengenai dengan apa disebut Pak Imam tadi. Pak Imam baca teks ya daripada Yakim lah tu. Syabaslah kepada beberapa Yakim yang telah begitu, kata apa ni, dia punya teks khutbah tadi tu begitu, orang kata apa ni, terbaik lah, tak pernah saya dengar lah sebelum ni. Biasanya kutuk mengutuk, hantam menghantam, cabar mencabar ya. Kalau kita sembahyang di Kelantan tu, tahulah dia punya teks dah ke mana pergi ya. Kan, tak tahulah, suka hati Pak Imam lah, nak membaca ke tak membaca ke. Apa dia sebut tu, ya je lah. Itu tak boleh biasanya. Itu sebabnya kita sembahyang ni, kita dasar kerajaan, patutnya wajib membaca teks daripada pihak kerajaan yang memerintah negara atau negeri. Okey, apa yang sebut tadi itu berkenaan dengan yang kedua tadi ya, bab yang kedua tadi, iaitu mengenai dengan sejarah jahiliah. Sebenarnya kadang-kadang kita menyalahkan barat, wah ini budaya barat sebenarnya, tapi sebenarnya lah budaya jahiliah. Budaya jahiliah ni bukan saja di negara Arab, orang Melayu kita pun ada budaya dan jahiliah dia kan. Orang Arab dia ada budaya jahiliah dia sebelum kedatangan Islam, iaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam ya, menerima wahyu dan sebagainya. Masa itu orang wanita ni merupakan hamba seks saja. Kemudian tu macam manakah kelakuan kita manusia terhadap hamba-hamba ya, dan begitu juga kanak-kanak, anak-anak perempuan dibunuh, ditanam hidup-hidup. Ini sebelum apa ni wujudnya ajaran Islam ni. Agama-agama sebelum Islam ni tidak dapat, orang kata apa ni, tidak dapat membela orang wanita, kanak-kanak dan juga orang miskin dan sebagainya. Hanya bila kedatangan Islam barulah pembelaan terhadap manusia ni dengan berbudi tinggi dan kata apa ni, berkasih sayang tadi. Jadi saya sukalah mencadangkan supaya Menteri Pelajaran ni lah mewajibkan satu mata pelajaran lah dalam sejarah ataupun civik dan sebagainya, menceritakan tata kelakuan jahiliah
dan juga setelah kedatangan Islam. Nah, itu yang penting ya, baru kita lebat perbezaan. Jadi kita di sini pun pada saya lah kan. Nah, setelah kita berubah kerajaan ni, saya ingat merdeka ni ada makna yang besar lah kan. Sebelum pada ni kita tengok pemborosan gitu, emas, permata, belian macam-macam ni. Kadang-kadang tu orang rumah yang menjadi ketua dalam kabinet dapur yang memerintah negara kita, dia orang rumah je. Rumah kabinet dapur. Jadi ni maklah kata apa ni, jahiliah lah perangai macam tu kan. Jadi kita dah merdeka, kita alhamdulillah bersyukur. Jadi jagalah kemerdekaan ini, dan kita haraplah kerajaan yang merintah pada hari ini mereka tidaklah apa terjebak dengan apa ni, perangai jahiliah ni kan. Perangai jahiliah ni sebelum mereka mendapat kuasa tu, mereka mengulangi balik. Dan kalau adalah usaha-usaha daripada pihak tertentu ya, sekarang ni pembangkang lah kan, pembangkang ni nak menghidupkan balik budaya jahiliah ni, nak merintah balik pada 2020 pilihan raya ni kan. Tak sabar-sabar dah nak mengembalikan cara-cara jahiliah. Jadi kita tepat menentang lah ya. Kita bangun bangkit menentang supaya kita teruskan dengan budaya berbudi tinggi dan juga berkasih sayang ini. Mana kerajaan, mana parti yang ada dasar-dasar dan juga melaksanakan tata cara pengurusan, pentadbiran dan sebagainya ya, pemerintahan berdasarkan kasih sayang dan berbudi tinggi, maka itulah yang wajib kita sokong sekiranya kita memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi kalau kita masih lagi tidak menegakkan budaya jahiliah, cara-cara jahiliah, maka kita masih belum lagi lah menghayati pelajaran Islam yang sebenarnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.